orang tadi, apa skill yang kena pakai untuk intermediate. Saya ni pun apa pun tak tahu. Skill semua minor major, pentatonic minor major, melodic minor, harmonic minor, diminish, major. Itu je, major minor itu je. Daripada kita belajar leaks orang, baik kita ambil benda-benda gini dan kita terjemahkan dalam bahasa kita sendiri. At our playing. Benda tu tak makan masa, bang. Ha, selalu orang yang tak nak buang masa ni, dia akan duduk ambil orang punya leaks, dia akan main. Senang, cepat orang akan puji, cepat orang tengok, oh dia main sebiji Malmsteen lah, oh dia main sebiji Steve Vai lah. Dia cepat kan. Tapi cepat juga orang lupakan dia. Ha, percayalah. So, ambil langkah, pakai tongkat main. Pelan-pelan. Speed, itu semua orang nak tak nak je. Ha, saya main speed waktu saya budak, saya dah sapu lah. Tanya Mang Gida tu. Dah. Sampai sekarang saya masih boleh main kalau saya nak main. It's not something that you want to brag off lah. Tak ada benda yang kita nak bising pasal speed ni. Ha, no big deal pun. Orang tua pun boleh main, orang budak-budak pun boleh main. So, apa big deal dia? Betul tak? So, get the actual apa nak cakap, tadi yang awak tanya tu lah, scale tu. Get the actual scale. Major minor, melodic minor, harmonic minor, blues, pentatonic, minor major, diminish. Itu je lah yang saya tahu. Atau pecahkan, numberkan, ibaratkan 1 sampai 7, campurkan 1-7 apa, 7-5 apa, 7-2, 1-4, ada gitu. Ha. You must, kita mesti menongkar arus, bang, untuk kedengaran bunyi macam kita. Ha. Kena menongkar arus. Dia tak boleh cincai-cincai, dia tak boleh, especially your playing, especially kita punya mainan tu, kita tak boleh cincai-cincai, harapkan efek banyak sangat, tak ada efek, tak boleh main. So macam mana? So benda-benda gini berkait-kait. Apa? Nak makan nasi, nak masak, nak basuh beras, nak pilih beras, sayur nak kena basuh, nak itu, lepas tu nak masak apa? Nak masak kari ayam ke, nak masak itik ke, nak masak apa ke, sayur campur, tak kisah. Itu semua jalan menu saja. Tapi ujung dia apa? Masak tu, bang. Nak taruh garam, nak taruh itu. Itu semua vibrato. Itu semua paling tinggi, bang. Budak-budak sini anggap vibrato ni semua paling rendah kat bawah. Tak nak main. Dia nak main speed saja. Tapi, di peringkat dunia, bang, vibrato semua kat atas, bang. Percayalah aku cakap ni. Vibrato di peringkat paling atas sekali. Patah tu ada player-player dunia yang sanggup pergi belajar. Main. Dah terror-terror pergi belajar vibrato pula. Kau bayangkan macam mana? Tools penting. Tools bagi saya sangat penting. Apa tools? Vibrato, bending, slide note, glide note, tremolo note, hammer on, pull off dan sebagainya. Itu semua very important tools untuk buat rumah kita ataupun nak buat solo kita. Ha, kita tahu banyak skill. Oh, okey, bang, saya tahu skill ni, saya tahu skill tu, saya tahu modes, Phrygian, Locrian, Mesolydian, Dorian tunggal, Dorian tunggal, macam-macam ada semua tahu. Bagi satu chord jam, tak tahu apa nak buat lah. Ha, pergi kat club, keyboardist gendam je. Pam, jam. Main lah, tadi kau cakap kau tahu semua skill apa. Ha, tadi kau cakap. Dorian, Mesolydian, saya tahu, bang, semua tu, semua saya tahu. Waalaikumsalam, Allah. Ha, keyboardist gendam je, dia tengok. Meh. Mampus, tak boleh main. Ha. Korang bayangkan saya dengan Explorers, 7 tahun saya dengan Explorers. Dalam manuskrip, master chart kat depan. Pak solo tulis apa? Fill in the blank, bang. Mati tak? Fill in the blank dekat pak solo. Chord solo pun tak ada.
Saya tengok muka Bung. Bung, apa ni Bung? Kosong eh. Hai. Kalau aku tahu kau tak boleh main, apa-apa aku panggil kau main. Macam tu je jawab. Kau orang boleh adab lah macam tu. Ha, boleh bayangkan? Ni Nizam. Waalaikumsalam. Hari ni dah makan karipap ke belum? Eh dah. Biasa. Nohal. Oksigen. Oksigen ambil sedut. Oksigen mulut pun kena makan juga. So double oksigen. DO. Double oksigen. Ha. Bagus pertanyaan-pertanyaan gini. Setengah orang, kita ambil contoh memasak lah. Memasak ni, apa dia? Tak nak comeback ke? Bukan tak nak comeback. It's not worth to comeback lah. It's not worth. Biarlah orang kenang kita macam ni. Daripada kita datang balik tapi penerimaan tak bagus. Apa? Masih lagi berdolak dalih dengan kita lagi. Masih pandang kita serong. So, tak payahlah buang masa. Ha. It's so frustrated tau. Kita main bersungguh-sungguh. Buat lagu sungguh-sungguh. Orang buat tak tahu je. Ha. Yang tak main dalam album, orang pandang. So, macam mana nak buat? So, hantar dengan orang. Bagi aku itu je lah. Ha. Kita dah buat, kita dah buktikan apa yang kita mampu buat dulu. 33 tahun lepas. Ha. Mungkin waktu itu korang pun masih budak-budak lagi. Kanak-kanak riang lagi. Belum sunat lagi. Masih sekolah tadika lagi. Yang tak beranak pun ada. Ha. So, waktu tu kita dah buat dah. Kita dah main show besar, show kecil. 75,000 orang datang dari mereka, kita dah main. Dah. Funfair, club, rumah orang kahwin, semua kita dah lepas. Satu pusingan tu kita dah lepas semua. Ha. Sekarang saya patah balik ke Pakar Jalan. Abang adik saya pun bekerja. Sebab kita, penerimaan kita, macam korang lah, korang cakap. Nanti, satu show yang datang beli, 20 orang, 80 orang. So, macam mana? Ha. Indah khabar daripada rupa. Lagi baik jadi macam ni lah. Ha. Tak tension, tak buang duit orang, tak buang duit investor dan sebagainya. Ha. Aktif dalam media sosial pun okey juga. Lagi boleh pergi jauh. Tak boleh, bang. Tak boleh, bang. Minta maaf cakap. Dia tak seindah yang kita kata, bang. Ha. Tak seindah yang kita kata. Boleh pergi jauh. Nama boleh pergi jauh. Tapi pekerjaan tak boleh pergi jauh. Ha. Kita kena faham. Kita ni semua bukan online punya orang. Ni muka betul. Tangan-tangan betul, bang. Nak bayar sewa, nak bayar rumah, nak apa semua benda betul. Ha. Kalau nama besar, kata macam band-band yang popular sekarang. Kenapa dia bergaduh? Sebab ni dah tak ada. Duit dah tak ada, bang. Ha. Nama tu tak penting sangat. Duit tu. Ha. Sewa nak bayar tak lepas. Mercedes nak bayar. BMW nak bayar. Porsche nak bayar. Lamborghini nak bayar. Rumah 12 tingkat. 18 tingkat. Ha. Tukang masak. Tukang gaji nak bayar. Macam mana? Satu bulan nak cari 12, 13 ribu. 15 ribu, 20 ribu untuk bayar bil aja. Show tak ada. 3, 4 bulan showroom miss. Macam tengok pemain bola sekarang. Tengok kes. Kau tengoklah sendiri. Pemain bola dah komplain. Gaji tak ada, tak boleh bayar. Apa kerajaan tak boleh bayar. Bila dapat duit, masing-masing pergi beli Porsche, beli Mercedes, beli itu. Kita bukan Ronaldo, bang. Ronaldo gaji 1 bilion, bang. Dia lain. Itu pun dia simpan duit. Ha. Investment, beli bangunan, beli pulau, beli hotel, buat bisnes. Ha. Ha. Apa-apa pun saya, at least saya terima kasih kepada korang sebab korang masih ingat nama Babylon tu, korang masih ingat saya dan sebagainya. Masih support saya dalam perjalanan hidup saya ni yang dah sampai ujung ni. Kan? Dan apa? Saya minta korang support lah band-band lain, gitaris-gitaris lain, besi-besi muzik lain, Sabah Sarawak, support lah dia orang. Banyak gitaris-gitaris di Sabah Sarawak yang kesian terpinggir. Kesian tau. Korang support lah. Macam saya dah sampai satu umur, lagi 2 tahun saya nak masuk 60 tahun. Tahu tak? Ha. Support bukan hanya Babylon, support hanya semua band-band yang, bukan band popular saja, support lah semua band. Ha. Be fair lah, be fair. Kalau tidak kan kita nak datang balik pun kita rasa macam malas lah, rasa macam bosan sangat nak datang balik. Ha. Sebab sikap peminat pun macam ni, tak habis-habis. Ha. Tengok band, pasal tengok pasal cermata, kasut.
Lagu kau tak beli, lagu siapa, orang lain buat ke, lagu lirik. Kau tak beli, kau beli benda kasut, seluar kakaci, kasut alif, itu yang kau tengok. Macam mana Malaysia nak maju? Ha. Lepas tu bila tak jual, salahkan cetak rompak. So, macam saya tak heran orang-orang gitu cakap. I don't owe anybody anything. No. Saya dah cakap dengan Babylon tak? Bila kita buat album, kita buat bersungguh-sungguh bang. Kasih all out. Main all out bang. Nyanyi all out. Supaya nanti kita tak menyesal. Ha. Kita dah buat kan? Lebih daripada itu kita tak mampu dah. Masuk. Kita tak pakai. Kita pun rocker 60-an, 80-an buat. Kita tak pakai bang. Ha. Tak handsome, tak support kan? Yang nama handsome pun, bila sapu air, habis juga. Habis bedak, buka make up, haprak juga. Sama je, 2x5. Indah khabar dari rupa je. Harapkan make up je lah. Suruh ambil semayang takut. Takut hilang apa make up. Oh, orang tengok, alamak, dia ni muka macam orang Felda je rupanya. Habis ni, macam mana? Dan memang tentu orang Felda datang. Kau nak suruh dia jadi macam mana? Kau make up mana bukan jadi kiss pun. Tahu tak? Orang kerja Felda pernah duduk potong rumput, potong apa kelapa sawit, pernah ikut nelayan kat Johor, ikut nelayan apa semua. Sampai kat KL jadi artis, kau perlu pakai make up. Kau cakap cun. Cuba buka tengok. Ambil kau. Lari malam tu. So, dengan kita orang, what you see is what you get. Tu je. Take it or leave it. Ini kita. Nak jadi pakai makeup jadi kiss, pauk mata sini, tauk hijau. Tak nak. Kita cuma main muzik bang. Kita jadi pemuzik. Kita main saja. Kau suka, kau dengar. Tak suka, pergi dengar band lain. Very simple. Bagus kan abang buat live macam ni. Kalau tak, sebab saya tak cari penghormatan orang. Saya tak cari orang lain untuk like saya dan buat duit ribu-ribu setiap bulan. Saya tak cari macam tu bang. Kebetulan saya buat orang like, orang share dan sebagainya. Dan saya dapat abuan sedikit. Saya alhamdulillah. Namun saya nak letak kepala saya, otak saya. Saya nak pergi apa, buat konten yang tak betul. Saya tak nak. Saya tak nak benda ni. Tunggu orang tua check up kat HKL ni. Tadi aku lalu depan rumah. Lama kau. Rasa pandan. Alhamdulillah semoga bapak kau settle lah semua, mak ke apa. Tanggungjawab kena buat lah kan ni. Betul tak? Aku punya tanggungjawab tu jaga bapak aku, arwah bapak aku 2 tahun. Kanser. Dah habis. Aku pun tak menyesal. Dah settle semua. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua kebaiknya. Kadang-kadang orang tak faham. Band dalam Malaysia ni, pasal tu banyak band gagal. Banyak band orang tak pandang. Sebab apa? Sikap kita. Tengok dalam GV pun tahu. Jalan apa? Gagal Waganza. Apa orang tengok? Bukan tengok suara. Orang tengok penampilan, gaya. Ngada-ngada sikit menang. Pakai seksi sikit menang. Nyanyi ngada-ngada sikit menang. Padahal tak menyanyi pun. Apa? Abang rumah kat Semenyi? Ya, kat Semenyi. Dengan kat luar negara, kita buat konsert. Apa tu? Tunggu kat luar negara. Kita kalau buat konsert, mesti penuh. Sini kat Felda pun tak boleh penuh. Macam mana kita nak buat kat sana? Allah SWT tunjuk segala-galanya dengan perfect. Allah kasih kita COVID. Titik terus, habis. Tanam terus. Siapa yang bongkak, konon popular, konon dahsyat, hebat, kaya raya, tunjuk, koyo dan bungkus bang. Gulung tikar. Kereta semua jual, rumah jual, satu-satu jual. Tunjuk, hebat, tunjuk, kaya, tunjuk dalam kereta, tunjuk dalam TV, masuk Alphard, masuk itu, masuk ini, Porsche, masuk, macam semua tunjuk. Bangsa Cina, bangsa India tak tunjuk pun. Kita je tunjuk kat orang. Pakai itu, pakai ini. Pakai gelang tebal pun tunjuk kat orang ni lah. Tunjuk.
Allah SWT tak ada ke? Ha? Bila dapat satu job besar sikit, terus mengaku diri Tuhan. Kami yang dapat job, kami yang usaha, kami yang buat bisnes, kami yang berjaya. Ya ke? Sekarang? Bersuara lah tengok. Apa jadi? Sembunyi kan? Ha, sembunyi. Takut. Sebab apa? Semua orang bawahan semua cari. Dah bayar 1,000 orang, dah bayar duit 10 juta. 10,000 satu kepala, kali dengan 1,000 orang berapa? Ha. Seribu orang, seorang bayar RM1,000. 10,000, 1 juta bang. Orang yang terima duit tu, instant jadi jutawan. Terus pergi beli Alphard. Letak terus, kami usahawan berjaya. Siapa nak masuk, masuk, masuk. Beribu-ribu orang masuk. Lepas tu dia buat apa? Dia invest. Dia buat poster kat tepi jalan. Highway. Ha. Pakai lipstick je. Jutawan. Lipstick dia orang awam tak beli bang. Ahli-ahli yang beli. Agent. Agent yang beli. Beribu-ribu agent beli. Yang jadikan dia jutawan ialah agent. Agent-agent bawah semua koyak. Tunggu. Bila masa orang nak beli. Datuk Siti ada, dia tu ada, dia ni ada, macam-macam. Takkan semua orang nak beli lipstick? Ha. Kakak tak beli lipstick? Tak ada. Aku tak nampak pun kakak beli apa, Siti lah, Simplicity lah, Simplicity Sotong lah apa. Tak ada. Sebab kita bukan orang yang mudah ditipu bang. Bukan. Kau boleh tipu orang lain, tapi ini otak kau jangan tipu. Tak maaf cakap eh. Ha. Kau janganlah gorma aku dengan kau punya wayang, kau punya cerita ni semua ni. Waalaikumsalam. Itulah ini, kami buat produk daripada Jepun. Kami datang jual rantai daripada Jepun. Pegang ni, terus boleh naik. Boleh angkat kereta api dengan rantai sebelah. Orang pun pergi beli. Beli, 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 beli. Di raya kaya, dia belah. Siapa yang miskin? Orang kita juga. Ha. Satu orang, orang kita kaya. Untuk sementara 6 bulan je. Tapi yang miskin untuk selama-lamanya orang itu belakang. 1,000 orang. Gadai tanah, gadai kereta, gadai pokok, apa dusun semua gadai. Pergi kasih. Nah. Tolong lah. Kami nak beli, kami nak invest. Bungkus. Ha. Mudah dijajah, mudah ditipu. Ha, ini dia. Sekarang penjajah dah tak ada bang. Tak ada dah. Yang jajah siapa? Bangsa kita jajah bangsa kita sendiri. Apa nak buat? Memang pedas lah, brother. Ha, memang pedas lah. Memang benda betul apa? Itu je. Pasal tu, skim macam ni, selalunya orang tukang kaya untuk 2-3 tahun je. Sebab apa? Selagi investment. Modal dia senang je. Modal dia promosi je. Panggil apa, YouTuber. Modal bayar RM10,000, RM5,000. Kau bising je. Kau buat kontroversi. Ini gerbak-gerbu. Orang awam suka tengok kontroversi. Orang Malaysia, dia suka tengok kontroversi. Kebenaran dia tak nak tengok. Kau tengoklah. Bila aku cakap kebenaran, ada 8 orang, 12 orang, 60 orang. Tapi cerita kontroversi. Berjuta orang mah. Masing-masing nak tengok, masing-masing nak tunjuk, jago, hantar, komen. Oh, itu, ini, bantai, maki amun, itu, fitnah, macam-macam. Itulah mainan akhirat bang, mainan dunia, mainan akhir zaman. Ha. Tak heran lah, MLM Melayu, banyak Melayu kan. Ha. Itu je. Korang cerdik, korang faham lah apa aku cakap. Allah SWT cakap, bekerjalah cara yang terbaik. Cara masing-masing. Kita main muzik, kita main muzik. Kau potong getah, potong getah. Jual burger, jual burger. Jangan pergi jual macam ni. Ha. Nak buat, buat proper. Turun padang, pergi jual. Kau duduk situ dalam rumah, dalam bilik, pakai satu komputer, duduk situ je. Ha. Letak satu store, ada 200 ribu kotak dalam tu. Ha. Dia pakai artis lah. Artis keluar, tunjuk muka je. Ui, artis lah. Ui, artis lah. Jual barang lah. Kita tengok benda lah. Pup, jual. Perfume. T-shirt. Ini. Itu. Apa? Tayar punya cat.
makanan, apa, lipstick, makeup, benda diet, benda kesihatan, ubat-ubat kesihatan. Dia boleh saja masuk dalam TV, boleh tipu ni. Jangan makan ubat doktor, makan benda ni aja boleh baik. Tutuplah hospital semua. Betul. Operation tak payah buat, hospital tak payah buka. Apa, pakar bius tak payah ada, semua tak payah. Ubat engkau aja boleh makan, semua tutup. Tapi bila mak bapak kau sakit, adik-beradik kau sakit, kau bawa pergi hospital. Kau sakit, ambulans datang ambil kau, kutip. Mana ubat tadi? Tak makan. Siapa makan? Orang awam makan. Orang yang beli. Makan, makan, makan. Ubat hospital tak makan. Minum manis, manis. Minum, kaki kena potong. Tangan kena potong. Siapa kaya? Dia makin-makin kaya. Kita makin-makin sakit. Senang juga nak pilih barang-barang. Ya, of course. Ya, of course. Macam saya jual baju saya. Saya tak pakai ejen, bang. Direct saya ataupun saya punya admin. Saya pakai sendiri. Korang tengok, saya pakai sendiri, bang. Saya cakap dengan admin saya. Apa baju yang aku nak jual atas nama Nohal, Nohal ni, pastikan aku pakai dulu. Aku pakai, aku tunjuk kat dia orang. Kalau aku pakai tak selesa, aku takkan jual. Bang. Sebab nama aku nanti jadi mangsa, aku tak nak. Ha. Itu aku mesti. Cawan-cawan aku jual, mesti aku minum sendiri, bang. Mesti pakai aku jual. Apa nak buat? Saya bukan boleh kaya, bang. Korang support saya. Bukan saya boleh kaya, bang. Tapi saya boleh hidup. Dengan izin Allah SWT. Boleh mampu bayar sewa, bayar kereta, langsungan kehidupan. Saya tak nak keluarkan bendera, pergi minta orang duit. Saya tak nak, bang. Saya cuba sedaya upaya saya supaya tidak saya pergi meminta-minta. Saya tak nak. So, saya buat apa yang saya terdaya untuk cari makan. Dan bersyukurlah ada kawan-kawan, sahabat-sahabat macam korang yang nak bantu, nak beli produk-produk saya yang tak seberapa ni lah. Dan kembangkan, alhamdulillah, dah hampir 220 t-shirt jual. Alhamdulillah. Setiap kali keluar, habis. Setiap kali keluar, habis. Ni dah masuk yang ke-7 ke 8, saya tahu, tanya admin. Tambah lagi merchandise, bang. Kami akan beli, insyaAllah. InsyaAllah kami akan ada penambahan lagi baju lengan panjang untuk perempuan. Masing-masing kadang tanya, bang, isteri saya cakap nanti lah, bang, nak pakai. Oh, ya ke? Tapi lengan panjang lah, bang. Okey, boleh, insyaAllah. Kali ni kita akan buat lengan panjang pula, insyaAllah, dalam bulan ni. Tengok, nanti lepas tu, masing-masing boleh beli untuk anak-anak ke, untuk budak-budak kecil ke, apa-apa, baby ke, anak-anak bawah 12 tahun. Anak-anak kita lah nak pakai apa-apa. Nanti nak keluarkan cap, topi, lepas tu hoodie yang baju yang boleh tutup kepala tu, jaket apa dan sebagainya, pick kita, bag kita nanti, macam-macam lah, macam-macam dalam perancangan dalam tahun ni, insyaAllah. Saya hanya mampu ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT dan terima kasih siapa lubuk hati saya ni. Terima kasih saya ucapkan kepada korang semua. Saya tak mampu nak bagi hadiah apa-apa, saya pun tak mampu. Cuma saya boleh share macam ni je hari-hari. Jam ke, nak tanya soalan-soalan apa-apa ke, yang mampu saya jawab, saya jawablah. Itu je. Ha. Dan saya harap kalau bulan depan saya buat barbecue tu, siapa sahabat-sahabat yang support saya kat sini, turun. Turunlah. Ha. Ini benda yang disejarahkan. Pick Nohal. Yes. Heart bunyi, yes. Rezeki tak salah alamat, bang. InsyaAllah. InsyaAllah betul, Isnur. Betul tu. Allah SWT dah tetapkan rezeki kita. Kita usaha pun dengan izin dia. Kita, Allah bagi rezeki pun dengan izin dia. Tak boleh buat apa dah. Cakaplah apa pun, buatlah apa pun. Kalau rezeki tu bukan kita punya, betul lah tu. Kalau salah alamat, memang tak datang. So, saya ucapkan syukur, terima kasih. Dan 40 tahun takkan habis dalam masa satu hari atau dua hari, atau sebulan atau dua tahun, abang. Saya lalu 40 tahun, suka duka saya. Suka tu, maybe 3%
Tapi yang lain 100% tu semua duka lah. Tapi itu yang mematangkan saya. Itu yang buat saya suka. Itu yang buat saya rasa gembira. Buat saya syukur dan buat saya rasa reda. Malam saya cakap dengan kawan saya pergi dengan kawan saya Viking. Dia bawa saya pergi makan malam. Dia tanya, bang, abang punya kehidupan ni banyak down abang eh? Ya, tapi saya tengok abang tak ada komplain apa-apa ya. Abang okey je. Macam kalau kau nak tahu aku, itu kehidupan aku yang aku suka. Apa aku nak komplain? Apa aku nak komplain? Sebabkan itu yang aku pilih. Saya dah pilih rumah untuk dibuat di tepi pantai. Kalau saya tak nak main ombak, apa saya buat? Saya dah janji dengan roh bapak saya. Dulu lagi, tahun 70-an. Saya ingat lagi dalam video saya cakap. Saya pegang kaki bapak saya. Tolonglah, bang. Restu saya lah. Saya tak nak duit abang pun saya tak nak. Apa pun saya tak nak. Cukuplah. Sekali ke lah buat restu saya. InsyaAllah. Itu dah cukup. Arwah bapak saya. Sampai dia menangis tau. Dia kata, aku tak sangka lah kau macam ni. Kau serius macam ni. Cakap, betul. Saya memang nak main muzik. Saya tak akan salahkan abah. Saya tak akan salahkan abah. Abah dah sekolahkan saya. Dah bagi saya yang terbaik. Saya tak nak salahkan. Cuma nak ibu restu. Abah restu dah. Settle. Mana-mana saya pergi, saya akan junjung mak bapak saya. Garanti. Susah macam mana, senang macam mana pun tak ada masalah. Saya tak heran benda gini betul saya cakap. Dah kasi trik mak buka Maipo. Nanti kena ciplak orang curi copyright. Tak apalah. Siapa nak curi, silakan. Lepas tu surat sampai, jangan menyesal lah. Tu je aku boleh cakap. Jangan menyesal. Lepas sekarang kita dalam artis recording apa industri kita ada lawyer bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man. Tiada yang lebih indah daripada dapat restu daripada mak ayah kita. Dalam apa bidang sekalipun. Itu pasal saya selalu cakap anak-anak saya. Anak saya perempuan di orang. Alhamdulillah, hidup dia orang penuh restu. Saya cakap dengan anak saya, kau nak kahwin dengan siapa pun, dapat restu mak bapak dulu. Kau nak pergi mana, kau nak sekolah, kau nak belajar, kau nak buat apa. Saya ingat lagi, anak bongsu saya, yang paling rapat dengan saya lah. Dia dah sempat manja dengan saya, dukung apa semua dululah. Yang anak first and second tu, tak sempat sebab saya busy waktu tu, saya kat studio, saya jarang balik rumah, apa semua. Manja cuma kat luar lah. Tapi waktu yang last-last tu, yang anak yang bongsu tu yang sempat saya dukung, pergi jalan sana, jalan sini, yang lain pun ikut juga. Tinggal lagi dia saya sempat dukung dan manja lah. Anak tu yang Allah SWT lepas SPM time kerja, Allah SWT lepas UiTM Terengganu Dungun, dia balik dia dapat kerja dekat Johor. Korang boleh fikir tak? Anak perempuan aku duduk kat Johor bang, Lakin Jaya tu. Kerja dekat apa nama tu? Tashengo. Dia team leader dekat Tashengo. Kita orang hantar, saya dengan kakak hantar dia sampai Johor. Anak yang kita sayang, tiga-tiga lah anak kita sayang. Cuma yang ni rapat dengan kita. Saya hantar, saya terpaksa tengok dia duduk dekat atas bilik, apa, banyak orang Johor pergi Singapura kerja dan sebagainya dekat situ tau. So, dia ambil satu bilik dalam 200 lebih ke tak silap. Bilik kecil. Satu almari, satu katil panjang, bujang, kipas satu. Anak perempuan. Kalau anak lelaki aku buat tak tahu je, betul juga. Sebab bagi aku, saya umur 14 tahun, saya dah keluar rumah dah. Cari duit, bang. Kerja kontrak, macam-macam benda saya buat. Betul saya cakap. Saya tak menyusahkan bapak saya. Apa-apa bapak saya nak duit, bapak saya kata, oi, kau ni jantan kan? Pergi cari duit kat luar. 14 tahun, pergi. 12 tahun saya pernah kerja bang. Dekat Ipoh, dekat belakang rumah saya. Hanya semata-mata nak tengok circus, tahu tak? Adik perempuan saya itu jam umur setahun ke dua tahun gitu. Mak tengah dengan cerita, mak dengan abah cerita nak bawa apa adik perempuan saya tengok circus. Saya dengar, saya cakap dengan adik saya, "Hui,
Abah nak beli tiket lah. Tengok sirkus. Alamak, best lah. Minta bapak saya, bah. Belikan kita sekali boleh? Belikan apa? Tiket. Tiket apa kau nak? Tiket sirkus. Pom, kena. Berapa umur? 12 tahun, bang. Raja 6. Melambung saya, bang. Abang Husin pun kena. Melambung, bang. Dia kata apa tau? Engkau ni anak jantan tau. Kau suka sekali minta aku duit ke? Aku dah letak makanan atas meja. Kau tak perlu minta. Engkau nak kau pergi kerja. 12 tahun, bang, saya. Keluar rumah. Lepas balik sekolah, keluar rumah. Belakang rumah ada apa? Kilang margarin. Margarin, pelantar margarin eh. Kilang. Tentu-tentu kat ketapi, tempat ketapi pusing tu. Saya pergi dengan adik saya dorang. Kerja daripada tengah hari sampai malam pukul 7, bang. Gaji berapa ringgit dapat? RM6, bang. Angkat tong, kotak-kotak. Satu kotak ada 6 besar punya margarin. Satu trailer, bang, saya dengan adik saya dorang angkat. Dah habis. Kerja sampai malam pukul 7, Cina tu bayar saya, nah, RM6. Beli tiket, pergi beli tiket. Sirkus datang kat rumah kita dekat Padang Railway tu. Pergi beli tiket. RM4. RM4.5 ke apa gitulah. RM4.5 beli tiket. Lagi baki beli satu air dengan apa keropok. Saya duduk dengan adik saya. Yang best tu Allah SWT nak tunjuk. Saya kita duduk sini. Sebelah mak bapak kita duduk. Mak bapak dengan adik perempuan duduk. Tengok aja muka bapak. Bapak tanya kau dapat duit mana datang sini. Nah, tadi kerja. Kerja kat mana? Kerja ambil tadi ambil tin. Ah, macam ginilah anak aku. Tengok. Zaman saya susah. 14 tahun dekat Ipoh bangunan Bowis tu. Saya kerja, bang, tekat 16. Angkat besi, bang. Saya kena kepala sini. Kalau you botakkan kepala saya ni, ada satu tanda panjang ni. Saya kena dekat kepala konkrit. Melambung tau. Dah panjang sangat sebab kita naik lift yang kecil tu, naik. Pada tu dekat tepi sungai, Sungai Perak tu, saya angkat. Saya ujung sekali. Saya budak, saya ujung sekali. Abang Husin selang 3. 3 orang. Ramai. Dalam 12 orang angkat besi panjang tu. So, bila dekat ujung tu kena angin, benda tak balance tau. Dia bergoyang. Goyang. Saya terlambung kena kepala saya kat sini. Koyak, bang. Saya terlepas konkrit, bang. Saya terlepas sebab saya dah jadi gini lah. Dah jadi macam sewel lah. Dah pusing-pusing dah kepala. Dah tengok dah macam ni kat bawah. Bawah ni sungai ni, aku jatuh tu masuk sungai je. Nasib baik orang Indon sebelah tu cepat-cepat tangkap saya, bang. Ikat tali badan saya, ikat dekat tiang tu. Saya takkan lupa jasa dia sampai bila-bila. Nak dapat RM20, bang, satu hari. Orang fikirlah macam mana. Macam-macam lagi kerja. Buat teh dekat stesen ketapi. Kena sepak dengan polis. Kau tahu? Tanya Abu lah. Abu Mei tu pergi tanya dia. Dulu dia meniaga tepi tu. Karipap, nasi lemak. Tanya dia. Dia muda saya. Dia muda saya 4 tahun atau 3 tahun. Lalu lah. Bang, ajar main gitar boleh tak, bang? Boleh? Minta karipap tu dulu. mesti kena pau ni. Nasi lemak, panggil nasi lemak tu dulu. Sekarang Sarkis kat TV pun dah tak ada. Dulu saya macam-macam lah. Tapi itu semua cerita-cerita yang mematangkan kita. Benda yang jadi nostalgia untuk kita. Benda yang jadi kenangan manis untuk kita. Bergaduh, bertumbuk dekat Ipoh tu, ya Rabbi. Tumbuk saja kerja. Sampai kat Ipoh tu orang panggil saya dengan adik saya, Hackle and Jackal. Hackle and Jackal. Jangan ingatlah sendiri. Kat Bastian Ipoh tu. Koyak, bang. Macam-macam style kena. Tapi music save saya lah dengan izin Allah SWT. Music save saya dengan adik saya dalam benda-benda yang tak baik ni. Kalau tidak, saya rasa saya pun dah involve benda-benda yang tak betul ni. Especially yang pergaduhan lah. Sebab kat Ipoh banyak. Gangster, manjoy, jelapang, buntung. Semua teruk, bang. Teruk-teruk, bang. Bunuh-bunuh, bang, semua, bang. Kita tak tu budak lagi. Jadi kita, pemikiran kita
Saya punya classmate kena 7 liang bang mati, Krishnamurti. 7 liang mati bang. Waktu tu dia umur 16 tahun. Abang dia gangster. Abang dia gangster besar bang. Tak dapat abang dia orang godok adik dia. 7 liang kena mati bang. Tuan Abu Mi saya. Kalau korang nak suka siapa-siapa, itu korang punya idola ke apa, terputar pulang lah eh. Saya menghormati masing-masing. Dan saya pun menghormati semua kesahabat-sahabat saya lama. Yang penting, kita jalinkan muhibah antara kita. Rapatkan silaturahim antara kita, player-player ni, dan sebagainya. Dengar pakai session. Nasib mati bengkel. Apa bang, keep it to yourself. Yalah. No, there are stories that we can say. There are stories that we can share. Reality story. For me, speak the truth, nothing but the truth. Islam ajar, cakap yang benar. Kalau benda tu boleh mengaibkan orang lain, tak payah cakap lah, biar je lah. Tak ada benda pun kita nak cerita pasal benda-benda gitu kan. Hantar dia orang lah, siapa nak session main ke, kau tak main ke, tu bukan hal aku, babe. Itu bakal aku. Masing-masing tahu kebenaran masing-masing. Masing-masing tahu untuk prepare diri masing-masing. Itu lagi baik daripada langsung tak nak ambil tahu. Betul? Waalaikumsalam, Rock. But anyway, dah pukul 1 lebih dah sekarang. Zohor masuk ke apa? 1:30. Mandi pun belum lagi ni. Tadi balik tukar 3M, tukar terlupa nak mandi je. Insane sound apakah ni, Zonda. Apa, nanti malam kita ada boleh keluar isu-isu lain. Apa, pendapat masing-masing, macam mana nak bagi pendapat tentang apa. Saya suka minta pendapat apa pemikiran korang. Waktu lunch ni bang, kakak tengah masak tu. Tak apa, kadang pagi-pagi dah makan berat. So lunch lewat sikit lah, lepas-lepas zuhur ke pukul 3 ke 2:30 kan gitu. Saya selalu gitu. Malam saya skip nasi, saya tak makan. Ada pernah 2 tahun saya tak makan nasi langsung. 2 tahun langsung tak makan. Saya cuma makan oats, saya cuma makan chapati, itu je. Nasi langsung tak makan. Mana-mana pergi bawa oats je. Daripada 110 kilo, sekejap 83 kilo, sekejap je. Badan ringan setakat 10 kilo tu lari. Sap-sap soy bang dulu. Kak Pandan tanya lah saya, 2 kali satu hari lagi, pagi, malam. 2 kali, sampai orang panggil saya orang gila. Pasal badan fit, ringan. Lemak tak ada. Lagi jauh. Lagi tu momentum cantik, breathing cantik be. Kaki tangan tak sakit. Relax aja. Tapi bila badan dah berat, habis. Apa pun tak boleh buat. Boleh jalan kaki lah, takut lutut sakit. Ada batalian saudara dengan arwah Latif.
Atuk pergi buat legend weh, yang main-main. Ingat tak cerita 6 jahanam tu? Atuk pergi buat. Kan? Atuk pergi buat. Legend lah dia tu. Betul. Nama dia tak boleh tahan. Atuk pergi buat. Yalah, kena jagalah senyum. Kena jaga kesihatan. Supaya apa yang kita nak buat nanti jadi lebih mudah. Maksudnya, kalau kita nak main gitar ke, kita nak main lama, so benda tu jadi mudah untuk kita. Tak ada penat, tak ada sakit, apa-apa. Kalau sakit nak datang tu, Allah SWT urusan lah. Kita usaha saja. Betul? Bukan sebab kita pandai atau tidak. Malam ni abang ada macam biasa tentang kebincangan dari sini. InsyaAllah malam ni ada. Malam ni ada. Banyak program cerita pasal industri best. Saya ambil fakta, saya cerita benda betul. Sebab apa? Sebab saya lalu benda tu. Ada yang rosakkan industri, tapi dia sendiri cakap pasal best industri. Sebab apa dia takut? Dia tahu dia yang rosakkan industri, salah seorang daripada yang rosakkan industri dulu. Cepat-cepat dia pergi tukar cerita lain, dia buat konten pasal best pula. Tak apa. Kau buat dulu. Nanti kita jumpa kat titik tengah nanti. Itu je. Kita boleh cakap apa saja kita nak. Kita boleh tukar fakta pun. Hang tua kaki 6. Hang jebat ada kaki 12 bang. Buatlah. Cakaplah apa kau nak. Fakta dia akan datang nanti. Terimalah. Hang tua mati kubur dia dekat atas angkasa bang. Oh iya ke? Itu engkau cakap. Lagi seorang lagi cepat. Siapa? Hang tua kat mana? Hang tua kat Melaka ada perigi dia bang. Kenapa dia duduk mati dalam perigi pula? Sepatutnya dia pahlawan negara, tak ada tempat best ke? Tak ada raja kasih dia makam hebat-hebat ke? Besar-besar makam, tahu rantai emas, tahu apa macam-macam. Tak ada ke? Tak ada bang. Dia mati dalam perigi bang. Macam itu hina sekali ke engkau hinakan dia? Lepas tu lagi seorang cakap, dia ada dekat apa Gunung Jerai pula. Ada dekat Gunung apa Gunung Ledang. Betapa kat sana sampai sekarang. Dia yang tua ke dia Nabi Hidir? Dia tak faham. So banyak benda-benda gini, banyak helah-helah saja. Mitos dan sebagainya. Cerita. Cakap. Kebenaran nanti akan datang. Kena jawab lah. Abang, nanti ceritalah pasal band kena kelentong ala show. Malam ni abang. Masa kelentong ni, pasal kelentong ni, band saya tak pernah kena kelentong ni. Belum lagi. Belum. So, saya nak cerita pun saya tak wani. Yang siapa yang kena kelentong, kau tanya dia orang. Itu sejarah dia orang, tanya dia orang. Kita ada dekat Pampe, ada 1-2 orang yang nak cuba kelentong. Tapi bila dia tengok kita datang, dia pun tak sanggup kelentong. Dia bagi je apa yang ambil je lah. Tadi tengok ramai orang, tapi kau cakap ada 400, kau cakap 400 mana boleh. Asal dia keluarkan tin Milo semua, dia buka, nak ambil. Dia kata, ni sebenarnya dah dapat 8,000. Macam mana? 8,000 dengan 400, beza kan? So, okay guys. Masa Zuhur dah masuk. Masa untuk makan nasi. Tenangkan diri. Cek gitar sikit lebih kurang. Lepas tu, ada masa malam kan kita sambung. Kita berbincang, sembang santai. Cerita hanya fakta saja. Fakta saja. Auta tak nak. Fakta-fakta saja. Okey? Terima kasih. Saya sudahi wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada banyak kata-kata salah, kata-kata tersinggung, kata-kata bahasa yang tidak baik daripada saya. Saya mohon maaf. Yang simpanan hati. See you tonight. Assalamualaikum. Let's jam. Nak buat masa dulu. Jam dulu. Yes.
Panjang tu. Noah kena buat register. Ha, nama pun dah Noah lah, apa lagi nak buat? Noah lah je lah. Eh, sangkut-sangkut eh? Sangkut-sangkut? Sini tak sangkut. Mungkin lain korang sangkut kot. Sini pakai Unify mana sangkut. Apalah bising lah. Apalah bising dah. Deep rock ballad. Tadi dah pergi Latin, kita pergi ballad pula. Thank you.
Jangan seru nama dia kan ni keluar sekejap lagi yang si... Nah, apa lagi? Okay. Thank you.
That is 3M in 3 notes. Hah? Bang, nak tanya, dalam band ada rhythm and lead. Kalau band ada satu gitar je, gitar player macam mana dengan rhythm lead tu, diorang kena main dua-dua sekali. Ataupun kena singa pun tak. Satu band, satu gitaris, saya lah. So, siapa yang main macam tu, dia kena main tiga benda dia kena main. Rhythm, fill in, solo. Ha, nasib. Lepas tu kita di satu band agak susah untuk Dia punya tugas agak susah untuk dia nak relax. Mesti dia memanjang dia kena main je. Kalau kata rhythm kan kata kalau kata rhythm ada rhythm saja main itu tak apa, boleh relax. Jadi kita so dua-dua benda kena main. So itu gitaris yang yang handle dua, apa panggil tu? Sila oksigen dua dan salam noha. Salam oksigen. Banyak kami oksigen. Korang ni asyik minta oksigen dia. Macam dah feel lah. Penat juga. Tak penat lah. Siapa yang suka, siapa yang... Macam saya suka sebab idola-idola saya banyak main seorang. Saya lagi suka macam tu. Easy groove. Modern rock. Thank you.
Lain, salam gita hijau dan gita putih itu mana lagi best? Dua-dua best. Dua-dua best. Yang tak best, saya tinggal main gita je lah. Ya, saya tak suka salahkan gita. Bila gita-gita saya dah ada Porsche dan Ferrari, standard Porsche dan Ferrari, saya takkan salahkan gita saya. Kalau tak boleh main, saya salah diri saya. Itu saja. Kalau tak betul, diri saya. Bukan gita saya tak. Intonation perfect. Semua dah perfect. Balancing perfect. Yang tak betul apa lagi? Tangan saya lah tak betul. Itu je. Kejap eh. Let's go. Tak kompos lagu lagi. Sekarang kompos lagu gimana? Lokus sejati walaupun banyak tak langgar. Cakap banyak pun tak salah sebab dia cakap. Ni semua orang kata apa tahu? Ni semua. Allah SWT lah ambil cerita, betul tak? Kita apa dia? Kosong aja. Datang kosong, balik pun kosong. No big deal lah. Apa kita main, semua Allah pinjam. Apa kita ada, ilmu pun Allah pinjam. Semua Allah pinjam. Tak boleh buat apa. We cannot admit it's ours. Tak boleh, salah. So, just have fun. Saya nak cuma nak ambil share ni, cuma nak hantar jiwa je lah. Apa cara yang ada untuk kita nak buat, ini je cara yang kita ada. Okay.
Tahu tak? Mari tak dapat makan karipap. Tadi dah bantai karipap oksigen bagi-bagi tadi. heavy metal in. Masalah teknikal. Balon je, Sinon. Apa lagi nak buat? Ya tak? Bila dah start, tu pasal saya suka 3M ni. 3M dia, saya start aje saya tak boleh patah balik.
korang jadi saksi lah. Ha, saya tak boleh patah balik. Dia mesti spontan. Dia tak boleh patah balik. Salah. Tak ada. Atas pentas pun saya kena macam ni. Saya tak kulit lah. Mampus lah. Nasib lah. Kena, tak kena apa nak buat. Ha, tu buat kita nak praktis. Kalau tidak, kita tak nak praktis. Main kau memang best je tak? Ha, tak nak salah. Kita ambil orang punya. Ha, Creamy Blues, backing track. No copyright. Okey, cantik. Dia juga. Satu ada adjustment yang saya kena buat sebab saya tukar tali sebelah. So saya kena buat minor adjustment, lepas tu dia tu jelah. Tak ada benda yang serius lah. Benda-benda simple-simple tu minor adjustment. Bulan. Siapa ni?
Pagi-pagi bising lah. Kita pergi relax-relax sikit eh. Solo. Atau payah tak ingat lah. Saya mana ingat semua. Last call, last call. Thank you.